Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube GGD Adventure, di mana pada kesempatan kali ini saya akan nge-review salah satu tenda yang baru aja keluar di tahun 2021 ini. Ini adalah salah satu tenda dengan merek Naturhack Outdoor. Tenda ini adalah tenda untuk makan-makan atau untuk masak, atau juga untuk santai ceria, atau juga ngobrol baik di pantai, di gunung dan sebagainya. Karena tenda ini adalah tenda untuk kumpul ya, jadi bukan tenda yang tertutup, karena dia tendanya adalah tenda yang terbuka. Dari segi bahan, dia bahannya adalah bahan yang bagus ya, berkualitas, dan biasanya memang merek Naturhack ini adalah memberikan kualitas. Nah, jadi dia di sini dari bahannya dia lumayan agak tebal, jahitannya dia juga lumayan bagus dan berstandar. Di sini kelihatan dari mulai tarikan dia agak redang sedikit, tapi dia tidak robek dan tidak pecah. Terdapat dua jendela, di mana jendela ini adalah jendela sisi sebelah sana dan jendela sisi sebelah sini. Untuk besinya, dia besi ada 5 besi ya, besi yang panjangnya 2, kemudian besi yang pendeknya untuk melengkung seperti ini dia ada 2, kemudian ada besi yang buat di atas sana dia 1 untuk atap. Jadi dia besinya taruh di luar, jadi ini tenda nyantol ke dalam besi. Ini adalah penampakan dalamnya. Jendela dari dalam dia transparan seperti ini ya, seperti ram nyamuk. Jadi ini untuk mengupayakan agar angin bisa masuk ke dalam tenda. Dan di sini juga bisa kita tutup seperti ini. Ini kita cantolkan seperti biasa ya, cantolan-cantolan yang terbuat dari plastik berkualitas. Dan di sini dia langsung ketutup. Nah, jadi kalau kita anginnya terlalu besar dari sana, jadi kita bisa tutup. Dan di sini terdapat kantung untuk tempat penyimpanan, lalu ini adalah untuk ngelipat jendela agar dia bisa digulung di sini seperti ini. Kita akan coba gulung lagi. Ya, ini bisa kita gulung. Digulung dan dikancingkan. Nah, seperti ini. Digulung dan dikancingkan. Nah. Pada sisi bawahnya dia terdapat kain ya. Jadi kain ini bisa berfungsi dan bermanfaat untuk duduk, untuk peralatan camping, ya juga untuk menaruh alat-alat masak dan sebagainya, atau juga kursi dan sebagainya. Ya, jadi dia di tenda ini dia sudah terdapat alas buat duduk, santai, dan sebagainya. Nah, kemudian di sebelah sini juga sama terdapat tempat penyimpanan, dan ini juga tendanya bisa dibuka kembali di sebelah sini. Ya, dia ram seperti ini. Ya, dia seperti ini. Dan di sini kelihatan label Naturhack-nya dari dalam. Ya, dan bahannya dia berkualitas bagus, jahitannya bagus. Dan ini kita bisa duduk di sini kurang lebih bisa ngampar dan juga bisa kursi ya. Kemudian ini kita bisa berdiri dengan leluasa. Ini pintu masuk ya, sebelah sana dan sebelah sini dia ada, dan dia makin ke depan makin besar. Jadi tenda ini bisa kita berdiri dengan leluasa tanpa kehalang apapun. Tenda ini bisa kita manfaatkan juga untuk musola, lumayan luas, besar dan efektif, dengan harga yang berkisar kalau di pasaran itu 2,5 sampai dengan 3 juta rupiah di saat ini ya. Dan itu berbeda-beda market, berbeda-beda harga. Namun dengan kualitas yang mumpuni seperti ini dan manfaatnya, menurut saya harganya itu adalah harga yang murah di saat tenda ini sedang ngetren. Pada kaki di sini, dia terdapat penguncian. Jadi penguncinya adalah seperti ini kepada tiang-tiangnya. Di sini dia terdapat tali hitam seperti ini ya, untuk menyambungkan antara sisi sana dengan sisi kirinya seperti itu. Dan di sini dia dikasih pengait, dia dapat pasak juga ya, 12 buah, dan pasaknya lumayan berkualitas. Nah, di sini dia cantolannya seperti ini, sama seperti ini. Nah, dia melengkung dan lengkungannya adalah lengkungan kokoh. Kemudian di sisi sini dia terdapat capitan. Capitan ini bisa dibuka, dia untuk mengikat antara tiang ini dengan tiang yang ini. Ya. Nah, seperti ini, dia terbuka. Dia tinggal klik, cantolkan, maka dia akan mengikat seperti ini. Dari sisi penempatan logo juga dia lumayan bagus dan tidak terlalu ekstrim, tapi elegan. Dan di bawah logo dia terdapat tali ini untuk mengikat ke tanah ya, dengan menggunakan pasak. Untuk atap, bagian atap atasnya, dia adalah seperti ini, dengan tiang atau
dengan tiang yang berbeda, dia besinya nonjol dan dia seperti ini. Nah, ini lengkung atasnya. Terdapat tempat untuk menyimpan dua buah lampu, satu sini, satu juga sini. Ya, ukurannya adalah seperti ini dan lumayan lega. Tekstur bahannya yang bisa sangat kelihatan dari sini, jahitannya pun kelihatan dari sini. Ada seperti ini variasi dan juga untuk penguat. Ya, ini jahitan dalamnya dia adalah seperti ini. Lumayan bagus dan menurut saya nggak akan bocor ya kalau hujan. Cukuplah untuk tempat ngumpul nongkrong ketika kita camping. Hanya ditekan dia langsung kebuka. Ya, talinya dia seperti ini. Dimasuknya adalah seperti ini. Mendapatkan beberapa item ini dia untuk bawahan, dia ada capitan tiang seperti ini ya. Dia dapat 1, 2, 3, 4, dia dapat pasak dan juga tali. Pasaknya lumayan bagus dan berkualitas. Di sini dia ada merek Natu Hack-nya. Dapat tali juga untuk mengikat agar lebih kokoh, dan ini talinya tali Natu Hack juga. Ya, ini pasaknya. Dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat dia. Thank you.
Baik teman-teman GGD Adventure, demikianlah review mengenai tenda Natur Hack atau tenda pantai Kanopi Natur Hack. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman GGD Adventure. Sampai jumpa di video GGD Adventure selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GGD Adventure.